Untuk obat yang pahit seperti ini harus kita cangap, bos, cekoi. Tidak mungkin dia mau minum sendiri. Dia dikasih minum ini, dia langsung kencing ya, bos. Tuh kan? Berarti kambing akan segera sehat kembali ya, bos. Tuh, ini bukti nyata dari obat yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kandang Pink ya, lur. Channel perkambingan, perhewanan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kambing saya ada yang meriang ini, bos. Jadi alhamdulillah saya bisa mengobati. Untuk saya kasihkan informasinya kepada teman-teman di luar sana, kalau ada kambing yang mengalami meriang, cuma berdiri, tidak mau makan ya, menundukkan kepalanya saja itu ya. Biasanya di sini saya mengobati kambing yang meriang seperti itu, hanya satu hari dia akan sembuh langsung ya, bos. Nih, sekarang kita lihat kambingnya ya, bos. Cek. Kalau tidak saya obati, ini bisa menjadi fatal ya, bos. Bisa tewas ini dalam satu malam ini. Lo cuma berdiri aja kayak gitu ya. Tahu yang lain pada berebut makanan. Yang dinamakan kambing meriang ini seperti ini ya, teman-teman tuh. Tuh matanya aja meleknya tidak sempurna, agak sayup. Bulunya berdiri kayak kambing cacingan ya, teman-teman. Cuma diam begini. Nundukin kepala ya. Untuk ciri-ciri kambingnya seperti itu tadi ya, bos. Jika menurut sampean bermanfaat, monggo bisa dibantu untuk mengembangkan channel Kandang Pink dengan cara di subscribe nggih, dulur-dulur. Untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan kambing ataupun pakan kambing. Jadi kalau menurut sampean tidak suka ya abaikan saja, monggo mboten nopo-nopo nggih, lur. Yuk kita ke proses pengobatannya. Tuh sudah tahu kalau mau diobati ya, bos, kambingnya tuh. Nah, diam aja kayak gitu, nggak mau makan itu, bos ya. Ini obatnya nih, bos ya. Tipu Ear 16 bintang 7. Ini satu saset. Ini sudah ada air anget ya. Segini aja ya, bos ya. Jangan terlalu banyak ini. Jadi seperempat gelas saja tidak ada ini ya. Kira-kira mungkin ini 5 sendok. Ini air anget ya, bos. Ini masih nguap, ini ada embunnya ini. Ya. Jadi ini air anget. Biar bintang 7-nya ini bisa larut. Untuk pemberiannya sendiri sesuai dosis ya. Ini satu ekor, satu saset sehari sekali. Pada hari ini satu. Nah, kalau besok belum ada perubahan, kita berikan satu saset lagi. Itu bisa diulang 3 kali. Insya Allah sekali ngasih aja biasanya kambing yang saya berikan ini sudah sembuh ya, bos. Tidak harus berulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Nih. Diaduk biar campur rata. Hanya menggunakan air anget itu biar bisa larut ya. Kalau air dingin lama. Ini sudah tercampur baru kita masukin dalam botol ya, bos. Soalnya kalau suruh minum sendiri pasti tidak mau karena ini obatnya sangat pahit. Untuk obat yang pahit seperti ini harus kita cangap, bos, cekoi. Tidak mungkin dia mau minum sendiri. Pindah ke botol. Biar masuk semua. Masih tersisa.
Ini untuk mengobati kambing yang meriang karena tidak mau makan ya, bos. Jadi bukan karena kambing masuk angin. Jadi kita harus bisa membedakan kambing masuk angin sama kambing yang meriang tidak nafsu makan. Insya Allah setelah dikasih puyer 16 bintang 7, kambing kita nanti sore akan sehat kembali dan nafsu makannya bertambah. Ini sekarang kita cangap ke kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bos, dia dikasih minum ini, dia langsung kencing ya bos. Tuh kan, berarti kambing akan segera sehat kembali ya bos. Tuh, ini bukti nyata dari obat yang namanya ini ya, puyer 16 bintang 7 ya. Tuh, langsung bisa bergerak-gerak dengan cara sehat dia ya. Insya Allah nanti sore sudah sehat. Kalau tidak sehat ya diobati lagi besok ya. Semoga bermanfaat. Nggih, dulur-dulurku sedanten. Nah, ini cara mengobati kambing yang males makan atau meriang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.